Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Res? Ngapain pagi-pagi ini? Ya, inilah, Res. Setiap hari ngawinkan kurma, setiap hari pula mayang-mayang kurma di perkebunan kurma ukur ada tupola nyakap ini tak berhenti buah atau pompong kurma yang di apa namanya diurus oleh tim ukur ada tu, baik kurma-kurma milik masyarakat ya, tapi yang kita yang urus tak berhenti keluar mayang. Gimana caranya ini? Woi, banyak itu, Wak. Ini kayaknya sukari ini, Res. Nah, inilah repot ngawinkan terus ini. Kalau 1000 hektar gimana nih, Res? Berarti kita butuh tenaga nih, Pak. Iyalah kan? Iya. Kalau Allah ridho, ikhtiar kita bisa mewujudkan 1000 hektar perkebunan kurma ukuran satu pola nyakap di Lombok Utara ini. Waduh, Res, berapa tenaga kerja terserap tuh, Res? Banyak. 1 hektar 5 orang, ya enggak? Iya. Kalau 1000 untuk orang lapangan saja 5000. Ya? Iya. Oh. Belum untuk orang kantor, belum untuk tukang packaging juga, ya, emak-emak itu masukkan ke kotak-kotak itu, ya, berapa pula itu? Kalau Wak calon bupati gimana? Tinggal batu aja, tinggal milih lah. Iya, karyawan semua yang milih kan. Iya. Gagah, Wak. Assalamualaikum.